Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا علمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Nafa'an Allahu bi'ulumihi wa bi'kitabihi fid darain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ba'du qala. Kedua, itu kan? Pertama. Mana pertamanya? Okey, pertama. Wa ba'du qala, pertama mereka menolong, memikul, yakni menanggung qadar dan qada Allah Ta'ala lantaran datangnya beberapa nur cahaya ketuhanan, yaitu nur pertolongan daripada Tuhan yang terbuka kepada hambanya itu hampirnya ilmu dan rahmat Allah Ta'ala kepadanya. Tahulah dia bahawa qadar dan qada itu tidak datang kecuali daripadanya. Dan ekoran daripada itulah dia menjadi sabar dan mampu memikul qadar itu. Nah, ini kita baca dah. Kita sudah baca kemarin dulu. Sekarang kita teruskan saja. Kita sedang bercakap dari segi topik, yaitu sabar menanggung qada, qadar dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dari segi topik ya. Nah, dari segi teks kita adalah kita sedang belajar berkaitan dengan bagaimana bagaimana mungkin kita menjadi orang yang mampu ya, mampu untuk menerima dan melalui qada, qadar dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu topik yang kita bincang sudah pada dasarnya adalah terkait dengan qada, qadar dan takdir ya. Nah, jadi pencerahannya ialah bagaimana kita dapat menerima dan melalui qada, qadar dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita bercakap tentang apa? Kita bercakap tentang ini. Nah, justru kita dibentangkan oleh musannif kitab kita Al-Imam Ibn Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala beberapa metodologi, beberapa metod yang perlu kita pandang, yang perlu kita perhatikan supaya kita dapat melalui ya, supaya kita dapat menerima dan melalui qada, qadar serta takdir Allah Subhanahu wa ta'ala ini dalam ataupun dengan keadaan semakin baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini bererti ada orang yang mungkin ada hamba Allah, ada orang yang menerima dan melalui qada ini dalam keadaan yang buruk. Ya. Dan ada orang yang menerima dan melalui qada, qadar dan takdir ini dalam keadaan yang baik. Nah, jadi kita simpulkan
Yang buruk ini menjauhkan. Menjauhkan kita dari Allah. Manakala yang baik ini sebaliknya, mendekatkan kita kepada Allah. Nah, ini konsepnya. Jadi ada orang yang mereka dapat melalui menerima dan melalui qada, qadar dan takdir ini secara buruk, dengan buruk. Nah, nantinya implikasi kehidupan mereka adalah jauh, menjauhkan mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Semakin lama semakin jauh, semakin lama semakin jauh, semakin lama semakin jauh. Nah, kemudian semakin rusak. Yang rusak itu rohaniah mereka, yang rusak itu jasmaniah mereka, gitu kan? Semakin lama semakin lama, dan mungkin bawa sampai ke mati. Nah, itu satu sisi pandang. Manakala sisi pandang lain, menerima, mereka menerima dan melalui qada, qadar dan takdir dengan baik. Nah, ini akan membawa mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dekat dari segi pemikiran, dekat dari segi fahaman, dekat dari segi tingkah laku. Ya. Dan keseluruhannya itu akan menyebabkan kita selamat di dunia dan kita selamat di hari akhirat kelak, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu. Jadi dua sisi pandang yang mau dibentangkan oleh musannif kita. Okey. Jadi kita melihat kepada kata musannif pertama. Nah, apakah yang menyebabkan kita dapat menerima dan melalui qada, qadar dan takdir itu dengan baik? Nah, katanya pertama, mereka menolong memikul. Nah, mereka, nah, jika tidak menggunakan perkataan menolong, boleh saja mereka memikul, yakni menanggung qadar dan qada Allah Ta'ala. Tengok ya, dia terbalik ya. Dia sebut qadar dulu, kemudian baru sebut qada. Nah, itu bilang translation, terjemahan. Kerana Sheikh Osman, Syihabuddin Puntianak ini pun dia menterjemahkan daripada teks Arab kepada Melayu. Kemudian dialih bahasa dari klasik kepada baru pun masih mengekalkan terjemahan yang lama. Nah, justru mereka meletakkan qadar dan qada. Jadi bacaan kita lazimnya adalah qada dan qadar. Gitu kan? Nah, okey. Mereka memikul, yakni menanggung qada dan qadar Allah Ta'ala lantaran datangnya beberapa nur cahaya ketuhanan. Nah, dimakinkan nur cahaya ketuhanan itu kita perlu bahas. Ya. Jadi mereka menanggung qada, mereka menerima, ya, kemudian melalui, yakni menanggung qada qadar Allah Ta'ala itu lantaran datangnya beberapa nur cahaya ketuhanan. Nah, apa itu nur cahaya ketuhanan? Nah, kita belajar sudah. Nur cahaya ketuhanan itu adalah taufik. Ya. Dalam susun atur yang kita belajar sudah. Taufik, dari taufik baru jadi hidayah ya. Baru sampai kepada hidayah. Taufik, nah, kemudian hidayah. Nah, hidayah itu terbahagi kepada, hidayah itu terbahagi kepada empat. Satu, dua, tiga, empat. Nah, jadi yang pertama itu disebut taufik. Okey. Jadi, lantaran datangnya atau sampainya kepada mereka, mereka itu adalah kita ya, beberapa nur cahaya ketuhanan. Nah, beberapa nur cahaya ketuhanan itu apa? Nah, ai taufik. Nah, datang taufik dulu. Nah, bagaimana sifatnya taufik? Belajar sudah. Ya. Bagaimana sifatnya taufik Mimi? Hah? Kau suara tiada apa? Di dapur tadi ku dengar saja suara kau. Datang dalam macam mana? Taufik itu bagaimana? Tidak dengar. Kuat sikit. Volume itu kasih kuat sikit.
akal, penggerak akalnya, boleh Pak? Ya. Taufik itu datangnya dalam bentuk penggerak atau menggerakkan akal. Atau menggerakkan akal. Nah, dalam arti kata yang lain, kita mungkin-mungkin mati akal saja. Tidak tahu bagaimana mau buat, tidak tahu bagaimana mau bertindak. Tidak tahu bagaimana mau lakukan, apa yang perlu dibuat, apa yang perlu dilakukan dan sebagainya. Nah, itu kita sebut sebagai mati akal. Dengan bangkil dia pikir, ku mau jadi baik, macam mana ku mau jadi baik. Nah, dia pun tidak tahu mau jadi baik macam mana dalam kampungnya. Semua hantu saja. Hantu durian, hantu rambutan, hantu manggis, macam-macam hantu ada di dalam kampungnya. Jadi dia mau jadi baik macam mana. Nah, tiba-tiba datang penggerak akalnya, yang menggerakkan akalnya. Aku perlu keluar dari kampungku, pergi ke mana-mana. Nah, mungkin-mungkin ada yang mencadangkan, bangkil kau pergi ke RTMS. Ya. Nah, dia pun pergi ke RTMS. Nah, apa yang menyebabkan dia keluar daripada kampungnya, persekitarannya, untuk mencari, untuk membina kebaikan dirinya? Nah, sudah tentu ada yang menggerakkan akal. Ada yang menggerakkan akal, ada penggerak kepada akalnya. Nah, penggerak kepada akal itulah disebut sebagai taufik. Faham kah? Nah, semua orang sama saja. Ya. Mungkin-mungkin kita tidak menyedarinya kerana perkara itu telah berlalu sekian lama mungkin. Nah, tapi bagi orang yang apa ya, orang yang prihatin, orang yang peka, nah, sebelum dia membawa kakinya, melangkah kakinya ke dunia ilmu, siapa-siapa pun, nah, mereka digerakkan, ya, mereka digerakkan, dan digerakkan juga disebut sebagai motivasi. Nah, berarti ada motivasi yang menggerakkan akal mereka, ya. Jadi motivasi itu berdasarkan kepada keadaankah, motivasi itu berdasarkan kepada terdengar sesuatukah, motivasi itu berdasarkan kepada nasihat dari siapa-siapakah, dan sebagainya. Faham kah? Nah, itulah yang disebut sebagai taufik. Jadi istilahnya nur, istilahnya kita sebut di sini, lantaran datangnya beberapa nur cahaya ketuhanan. Nah, itulah maksudnya nur cahaya ketuhanan, ai taufik. Ya. Nah, mungkin-mungkin kamu orang tidak begitu sebab kamu orang datang dengan terpaksa, dipaksa sebagainya. Mungkin kita katakan begitu, mungkin. Nah, tapi sampai satu keadaan Allah mendatangkan kepada kita nur ketuhanan itu. Allah mendatangkan kepada kita taufik itu, ya, yang menggerakkan akal kita. Perlu belajar, Pak. Rugi Pak aku tidak belajar, misalnya. Paham enggak? Nah, itulah keadaan-keadaan yang lazim berlaku kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perkataan ulama, ya. Allah ketika memilih hambanya, maka dia akan menggerakkan hambanya itu dengan taufik. Paham kah? Nah, dari taufik itulah kemudian si hamba mencari hidayah. Jelas kah? Nah. Dari taufik itulah si hamba mencari hidayah. Nah, ketika dia mencari hidayah, dia akan bertemu pertamanya dengan apa, Mizi? Ilmu. Nah, kemudian akal. Kemudian hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini step, ya, rentetan daripada dengan hidayah itu dia bertemu dengan ilmu, kemudian bertemu dengan akalnya sendiri, kena bertemu dengan hatinya, dan akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu struktur, ya, yang kita guna pakai dalam semua hal terkait hubungan dan perhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh fahamkah begitu? Nah, belajar sudah kan? Nah, jika belajar tidak faham, rugi lah. Okey. Jadi penggeraknya adalah taufik. Nah, Walid bilang tadi semua orang begitu. Semua orang, tidak kira siapapun. Ya. Hanya yang membezakan mungkin kita sudah
apa ya, kita sudah berada di keadaan ini. Nah, mungkin kita tidak sedar, lupa sudah. Tapi orang-orang yang baru, ya, baru apa ya, baru datang, baru masuk dalam keadaan-keadaan kita, nah mereka sudah tentu dapat melihat apa yang memotivasikan mereka untuk datang belajar, apa yang memotivasikan mereka untuk buat ibadah, apa yang memotivasikan mereka untuk berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bertitik tolak daripada motivasi, dan motivasi itu adalah penggerak. Ya, motivasi itu adalah penggerak. Motivasi itulah yang menggerakkan akal kita. Itu disebut sebagai apa, Bangkil? Taufik. Ya. Ingat itu. Okey. Datangnya lantaran datangnya. Datangnya itu bersifat anugerah. Datangnya itu bersifat kurniaan, ya. Jadi datangnya ai anugerah, ai kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menganugerahkan, Allah mengurniakan kepada kita taufik. Nah, begitu bacaannya. Ya, kenapa kita menyebut Allah mengurniakan, Allah menganugerahkan? Nah, kerana tidak ada yang berlaku sendiri, melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Nah, kita belajar sudah. Kita mau keluar daripada tadbir. Nah, ini berarti seluruh perkara bergantung, tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Faham enggak? Nah, termasuk Allah menggerakkan kita untuk jadi baik. Ya kan? Melalui taufik. Allah menggerakkan kita untuk menjadi bagus melalui taufik. Allah menggerakkan kita untuk menjadi, nah, apa yang kita mau jadi terkait dengan baik melalui taufik. Jelas kan? Jadi atul jadi bagus, nah, kerana Allah menggerakkannya untuk jadi bagus. Sila jadi bagus. Sila makan aku punya buah bayi ni hari. Aku makan buah untuk sakit perutku. Susah mau birak aku ni. Oh, Sila kasih habis buahku. Oh, kau Sila mau bunuh Walid kah? Nah, kalaupun kau dendam, jangan begitu, ba. Jadi Allah menggerakkan Sila. Allah menggerakkan Fas. Allah menggerakkan semua orang, ya, untuk berada di dalam hubungan dengannya dan meraih kebaikan-kebaikan daripada hubungan tersebut. Faham ke? Nah, begitu. Ya, jika Allah tidak menggerakkan kita kepada kebaikan, nah, kita pun tidak tahu jadi apa. Ya kan? Nah, mungkin-mungkin kita sedang apa? Mungkin-mungkin kita sedang bergelumang dengan dosa, gitu kan? Mungkin-mungkin kita sedang berada di dalam apa? Berada di dalam pesta-pesta syaitan, pesta-pesta iblis, begitu kan? Kan misi kan? Nah, Allah menggerakkan kita. Tidak ada siapa pun boleh mendatangkan kemudaratan dan kemanfaatan. Tidak ada siapa pun boleh mendatangkan keburukan dan kebaikan ke atas kita, melainkan dengan Allah. Nah, di sana konsepnya adalah izin. Melainkan dengan izin Allah. Nah, begitu. Jelas ya? Terus. Nah, nur cahaya ketuhanan ai taufik, yaitu katanya, yaitu, nah, ini pencerahan kepada taufik itu. Apa itu taufik? Katanya nur pertolongan daripada Tuhan. Taufik itu adalah nur pertolongan daripada Tuhan. Nah, pemahamannya adalah Allah menolong kita, Tuhan menolong kita dengan taufik itu. Paham enggak? Nah, itu pemahaman. Nah, Allah memberikan taufik. Nah, taufik daripada Allah SWT itu adalah satu pertolongan. Nah, itu yang perlu kita faham. Satu bentuk pertolongan Allah kepada kita. Kenapa? Karena tidak semua makhluk, tidak semua manusia diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sebegitu. Ya. Nah, keadaannya ada dua. Satu, Allah memberi pengetahuan baik dan buruk. Itu yang kita bacakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Allah memberikan pengetahuan baik dan buruk. Kemudian Allah menunjukkan, sentiasa berkata-kata dengan kita mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, seterusnya untuk melakukan
untuk melaksanakan, untuk melakukan kebaikan atau keburukan itu tadi, nah di situ terletak pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Nah, andai Allah menolong kita, maka kita bebas daripada keburukan. Ya. Bebas daripada syaitan, bebas daripada hawa nafsu dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menolong kita, nah kita mungkin terjerumus saja mengikut hawa nafsu kita, mengikut syaitan, mengikut iblis, gitu kan? Nah. Jadi kalau kita faham begitu, nah di sana betapa besarnya taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walid tidak mengukur orang lain, Walid mengukur diri Walid. Tahu enggak? Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menolong Walid dengan taufiknya, nah Walid sekarang mungkin jadi hero filem Bollywood kah, Hollywood kah, tidak tahu. Jadi hero, tahu enggak? Bukan cap ayam mangkil jadi hero. Nah, paham enggak mangkil? Nah. Mungkin nah kalah sudah hero-hero sekarang ini. Aku tidak tahu siapa hero-hero sekarang ini, kan. Nah, mungkin kita berada dalam situasi-situasi yang mungkin situasi-situasi menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Ya. Mungkin situasi-situasi kita sentiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Mungkin itu situasinya. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jelasnya. Nah, tetapi Allah menolong kita melalui apa? Melalui taufiknya tadi. Nah, kita berada di situasi begini. Malamnya belajar, siangnya pun belajar juga, belajar bekerja, belajar begitu, belajar begini, belajar semuanya kita, kan? Nah. Itu contoh. Yaitu nur pertolongan. Istilah yang digunakan adalah nur. Kalau tadi nur cahaya ketuhanan, nah kita terjemah itu adalah taufik. Kemudian nur pertolongan, bentuk pertolongan Allah. Taufik itu adalah bentuk pertolongan Allah SWT. Nah, istilahnya nur. Kenapa nur disebut nur? Karena tidak, pertama sekali, tidak kelihatan pada mata kasar. Ya, dinamakan nur, disebut sebagai nur. Ya, karena ianya tidak kelihatan pada mata kasar, tetapi kelihatan pada akalmu dan pada hatimu. Kelihatan pada rohaniahmu. Jelas ya? Nah, kelihatan bagaimana? Walid contohkan tadi sudah. Apakah kita tidak boleh berfikir bahwa Allah memberi pertolongan kepada kita untuk menjadi baik? Betul kan? Sedangkan banyak lagi manusia di keliling kita. Nah, tidak peduli dia solat maghrib kah? Betul kan? Tidak peduli dia majlis ilmu kah? Tidak peduli dia apapun. Nah, lara saja, maksiat saja. Nah, tiba-tiba kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, peduli, ya, terlibat dengan perkara-perkara yang membawa kebaikan kepada kita. Nah, apakah kita tidak boleh berfikir bahwa itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Nah, begitu maksudnya. Jelas ya? Nah, berarti akal kita dapat memikirkan dan nampak. Nampak dengan akal itu bilang apa? Musyahadah, gitu kan? Hati kita boleh merasakan. Nah, berarti nampak dengan hati. Nah, istilahnya apa? Mukasyafah. Nah, itu sangat hal-hal yang terpenting dalam kerohaniannya. Kemampuan musyahadah dan kemampuan mukasyafah itu penting. Ya, supaya kita dapat melihat sesuatu yang bersifat hakikat. Bukan melihat satu sisi, tapi melihat sisi-sisi lain dalam hal hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham? Boleh paham kan, Mimi? Nah, okey. Terus. Okey, yes. Yes, very good question. Nah, jadi persoalan tadi boleh sebut sudah. Allah menciptakan baik dan buruk. Baik, buruk. Ini baik, ini buruk. Ya. Nah, kemudian ada orang yang diberi di sini orangnya. Pilih ya, sama ada baik atau pilih sama ada buruk. Nah, bagaimana pula sekarang ada orang yang diberikan taufik untuk melakukan kebaikan. Ya, dan bagaimana pula yang lain melakukan kejahatan tidak diberikan taufik. Nah, soalannya ialah apa faktor Allah memberi taufik kepada manusia. Gitu kan?
Okey, soalan yang sangat baik. Ada banyak pandangan ulama. Ada banyak penjelasan para ulama. Salah satu daripada banyak itu adalah kerana pertama ya, dengar ya, orang tuanya pernah melakukan kebaikan-kebaikan tertentu atau dia sendiri pernah melakukan kebaikan-kebaikan tertentu, ya, yang mana kebaikan-kebaikan itu memberi manfaat kepadanya atau memberi kebaikan kepadanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah boleh contohkan. Di sini boleh contohkan bakil. Bakil ya. Nah. Jadi bakil berdepan dengan dua keadaan. Satu namanya baik, yang ini namanya baik, ini namanya buruk ya. Nah, ketika itu bakil dalam dilema, aku mau buat yang baik, aku mau buat yang buruk. Yang baik itu tidak syok. Yang buruk itu syok. Nah, misalnya. Jadi, dilema. Bangkit dalam dilema. Nah, kemudian, apakah yang membantu bangkit untuk dapat melakukan kebaikan itu tadi? Nah, di sini para ulama menyatakan antaranya ialah kebaikan orang sebelumnya. Sebelumnya atau kebaikannya sendiri. Kebaikannya sendiri. Nah, boleh tulis begitu saja. Ini antara, di antara. Nah, apa maksud kebaikan orang sebelumnya? Boleh jadi mama, ayah, bakil pernah melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Nah, sebagai contoh, dia sedekah ke, dia infak apa-apa, mudah-mudahan anakku si Aqil jadi orang yang bagus belakang hari nanti. Misalnya begitu kan. Nah, kebaikan itu nanti akan dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Aqil dalam bentuk taufik. Ya. Atau kebaikan Aqil sendiri. Aqil ketika dalam hantu-hantu itu, ketika dia menjadi hantu betul dia, Pak. Nah, satu hari datang orang minta sedekah, Bang. Minta sedekah sikit bang, saya 3 hari sudah tidak makan bang. Makil korek-korek poketnya tengok ada 10 ringgit. Kan? Ada 12 ringgit. Nah, kau ambillah 10 ringgit, aku 2 ringgit. Abang 2 ringgit, aku 2 ringgit pun tidak apa. Kau lebih perlu daripada aku. Nah, kebaikan bangkil itu akan nantinya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk taufik. Itu contoh ya, ini contoh. Nah, dalilnya apa? Apa dalilnya? Para ulama menghujahkan ini antaranya. Dalilnya ialah fa amma man mithqala dzarratin khairan yarah wa amma man mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, itu dalilnya. Para ulama bersandarkan kepada dalil itu. Surah apa? Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah ya. Nah, jadi didhabitkan Al-Zalzalah. Nah, Fa'amman mithqala dzarratin khairan yara. Siapapun yang membuat kebaikan walaupun sebesar zarah, nanti dia akan mendapat balasan dari kebaikan itu. Dan sesiapa yang membuat keburukan walaupun sebesar zarah, nah, nanti dia akan mendapat kebalasan keburukan daripada keburukan itu. Nah, dalil ini para ulama mengatakan menunjukkan hal ini antaranya. Faham enggak? Nah, sebab itu kita dianjurkan supaya melakukan kebaikan-kebaikan, betul? Dalam akronim Islam. Nah, ada satu istilah, ada satu ayatnya apa? Ada satu hurufnya apa? Luzumul ihsan fi kulli makanin wa zamanin. Ya. Nah, Islam menganjurkan kita supaya melakukan kebaikan di setiap masa dan tempat. Nah, salah satu bentuk kebaikan adalah seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, bangkil sekarang bangkil lakukan kebaikan. Nah, ada kebaikan yang dia lakukan. 5 tahun akan datang dia jadi hantu. Pulang-pulang dia di Sabah, dia jadi tokan bah mafia. Kan? Menyeludup barang ikut sepitang. Kan, dari Labuan, Brunei, nah dia menyeludup bah. Tokan bah dia. Nah, jadi hantu dia. Nah, 5 tahun kemudian kebaikan yang dia lakukan sekarang Allah menilainya dan memberikan kepadanya. Mungkin kita andaikan begitu melalui taufik. Makin pun tersedar Allah, aku jauh sudah, berdosa sudah aku. Nah, dia pun tinggalkan semua kembali ke masjid. Boleh faham enggak? Nah, mungkin keadaannya begitu.
Boleh clear majlis tersebut. Ha, itu contoh. Dan ada banyak lagi faktor-faktor. Ada banyak lagi faktor-faktor. Kita contohkan yang mudah-mudahan kita memberi motivasi kepada kita. Ha, macam itu. Ya, sebab itu kita menganjurkan, bahkan kita menganjurkan, lakukanlah kebaikan-kebaikan. Mungkin hari ini, esok, lusa kita tidak dapat melihat manfaatnya. Tapi 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun akan datang, Allah melimpahkan kepada kita ya, kebaikan itu. Faham enggak? Nah itu. Nah, jangan buat kejahatan. Kalau kita buat kejahatan sekarang, 5 tahun akan datang, Allah melimpahkan kejahatan itu kepada kita. Masya Allah. Faham kan, Mizi? Nah, kita tidak mau sudah itu jam kan? Tapi kita didatangi dengan hal-hal sebegitu. Menggoda, menggugat, mengganggu kita. Nah, rusak bagi kita kan? Nah, walaupun kopi Allah baik tak kepala, betul kan? Nah, boleh fahamkah? Nah, sebab itu Walid selalu bising-bising marah-marah kepada Atul. Jangan buat yang tidak baik Atul. Jangan buat yang tidak baik Atul. Nanti 5 tahun akan datang. Nah, kau buat yang tidak baik, 5 tahun akan datang, Allah membalas ketidakbaikanmu itu. Nah, anakmu yang kena. Tahukah? 5 tahun anak kan? Nah, 5 tahun kalau 20 tahun baru cucu. Nah, 5 tahun anak. Nah, anakmu yang akan kena. Keburukanmu dapat pada anakmu. Tahukah? Nah, jangan. Faham? Nah, kebaikanmu, kalau dapat kepadamu, dapat kepada anakmu, dapat kepada siapapun yang datang kemudian selepasmu, itu yang terbaik kan? Nah, begitu. Ya, terus maji. Ada pandangan yang mengatakan sama kalau dari kalau orang Islam dari sudut hubungan dan perhubungan dengan Allah. Kalau orang bukan Islam dari sudut kebaikan dunianya. Sama saja. Yes? Iya, ya. Saya pandangan itu saya boleh terima. Kalau tak silap saya pernah dengar ceramah Ahmad Didat. Ahmad Didat punya ceramah, walaupun ceramah itu lama, tapi saya pernah dengar melalui YouTube ke apa, saya tak ingat. Dan dia menceritakan, ada orang bertanya kepada dia. Dia cerita macam mana dia boleh, orang tu tanya macam mana dia boleh tertarik hati dengan Islam. Padahal keluarga dia adalah Yahudi. Yahudi campur ni. Bukan setakat Yahudi, bahkan Zionis pun. Tapi dia seperti hairan. Macam mana dia boleh dapat Islam? Ahmad Didat menjawab seperti kita jawab tadi. Ahmad Didat menjawab seperti kita jawab tadi. Mungkin-mungkin katanya kaum kerabatmu, keluargamu yang terdahulu pernah melakukan kebaikan-kebaikan yang bersifat kemanusiaan. Ya kan? Jadi yang nama ayat Allah Subhanahu Wa Taala tadi datang dalam bentuk sangat terbuka. Kebaikan. Kebaikan itu mungkin kebaikan dalam hal hubungan dengan Allah, dalam perhubungan dengan Allah. Nah, itu spesifik orang Islam. Tapi kalau bukan Islam, tapi semestinya ada kebaikan-kebaikan yang sifat kebaikan itu sudah tentu bukan Allah, bukan agama, iaitu kemanusiaan. Nah, Allah akan balas seperti itu juga berdasarkan ayat yang terbuka itu tadi. Nah, Allahu a'lam selebihnya. Kan? Masya Allah. Jadi buatlah kebaikan. Ya. Jangan buat jahat, buat fas. Ha? Kau makan aku punya buah juga, kah? Makan dua aja. No, makan juga apa dua? Ha? Aduh, kamu orang ni. Aku cari buat, aku buat ubat itu, jampi-jampi sudah. Ha, jangan main nanti kamu orang tidur tidak lena tau kah? Jadi lain kali kalau buah itu sudah di apa, dikupas-kupas, elok-elok gitu kan, tanya dulu. Kan? Masa tidak kupas, tidak ada siapa yang tanya. Buruk saja dalam plastik itu, dekat mau buruk sudah. Nah, sudah kupas, nah. Kamu orang bernasib baik bak, mamamu yang kupas buah itu, kalau Walid yang kupas. Nah, aku bising 3 hari 3 malam tu kah. Okey. Clear maji tadi ya? Maji tadi clear maji? Clear no? Okay, good. Alhamdulillah. Terus. Iaitu nur pertolongan daripada Tuhan. Tuhan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terbuka kepada hambanya. Yang terbuka. Apa istilah terbuka? Nah, sedar tidak sedar kita berbincang sudah tadi. Terbuka kan?
fa amma man mithqala dzarratin khairan yara wa amma man mithqala dzarratin syarran yara. Nah, siapa yang buat kebaikan pasti dibalas kebaikannya itu walaupun sebesar zarah. Siapa yang membuat keburukan walaupun sebesar zarah pasti dibalas keburukannya itu. Nah, ayat itu boleh sebut sudah tadi terbuka sifatnya. Betul kan? Nah, jika terbuka, ini berarti dalam hal hubungan dan perhubungan dengan Allah berlaku, dalam hal kemanusiaan juga berlaku. Nah, begitu. Ya. Nah, nama kemanusiaan pun kita perlu melakukan kebaikan, betul kan? Nah, oke. Terbuka kepada hambanya, hambanya ayat Allah SWT, itu, terbuka kepada hambanya itu, apa? Apa yang terbuka itu? Hampirnya ilmu katanya. Hampirnya ilmu dan rahmat Allah kepadanya. Jadi, hamba itu akan dihampirkannya dengan ilmu dan rahmat Allah kepadanya. Dihampirkan dengan ilmu. Nah, ini tunjuk sudah. Dalam kita punya struktur ini, kita tunjuk sudah. Allah memberikan taufik. Nah, taufik itu menggerak, penggerak atau menggerakkan akal kita. Kemudian taufik itu dibahasabarukan dengan motivasi. Ya. Motivasi itulah yang menggerakkan akal kita. Ya. Istilah Arabnya disebut sebagai taufik. Daripada taufik inilah yang membawa kita kepada hidayah. Betul? Nah, tanda pertama kita mendapat hidayah. Tanda pertama kita berada di dalam hidayah. Apa, Jul? Nah, kita cenderung kepada ilmu. Ya. Nah, dalilnya di sana dalam hadis, dalilnya hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, ya, hadis 2000 lebih, 2509 jika tidak silap boleh. Ya, yang selalu kita bacakan hadis itu. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Itu dalilnya. Hadis sahih, ya. Disahihkan oleh Imam Bukhari. Nah, man yuridillah, ini tanda awal dapat hidayah, ya. Orang mendapat hidayah. Man yuridillah hu bihi khaira yufaqihu. Yufaqihu. Nah, begitu. Fiddin. Yufaqihu fiddin. Nah, man, iya di sini, ya, yuridillah hu bihi khaira yufaqih, yufaqihu fiddin, fiddini. Sesiapa yang Allah menghendakinya mendapat kebaikan, ya, sesiapa, man, sesiapa, yuridillah, yang Allah menghendakinya mendapat kebaikan, khaira, ya, khaira artinya mendapat kebaikan. Para ulama menafsirkan khaira ini, para muhaddis menafsirkan khaira ini dengan makna kebaikan di dunia, kebaikan dunia dan akhirat. Nah, ini tafsirannya. Boleh rujuk saja di dalam Sahih Bukhari, ya. Nah, sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala mau berikan kepadanya kebaikan di dunia dan di akhirat, yufaqihu. Faqaha yufaqihu, wazannya fa'ala yufa'ilu. Ya. Faqaha yufaqihu faqih, maka diberi kepahaman, diberi pengetahuan. Ya. Ada yang lebih ekstrim, diberi kecerdikan, diberi kepandaian. Nah, itu tafsiran-tafsiran. Fiddin, dalam agama. Ya. Nah, itu makna hadisnya. May yuridillahu bihi khaira, sesiapa yang Allah menghendakinya mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat, yufaqihu, diberi kecerdikan, diberi kepandaian, diberi kefahaman. Majoriti menterjemahkan diberi kefahaman. Yufaqihu, dan diberikan kepadanya kefahaman fiddin, dalam agama. Nah, oke. Okay. Sekarang kita dapat sudah. Ya.
Dia mendapat taufik, taufik menggerakkannya kepada hidayah. Nah, ketika dia mendapat hidayah, perkara pertama yang Allah akan masukkan ke dalam dirinya adalah yufaqihu fiddin, memahami agama. Betul kan? Nah, kau mau memahami agama dengan cara apa? Lina, dengan cara, nah, dengan cara ilmu. Tidak ada cara lain kan? Tidak ada lain, tidak ada cara lain untuk memahami agama. Kalau ada cara lain memahami agama, bahkan lebih mudah. Nah, kita pakai cara itu, bangkil kan? Nah, kitab direndam dalam tong drum, kemudian kita minum airnya. Sehari 4 gelas. Sehari 1 jug. Habis 1 tong drum, kita alim. Nah, kita akan menggunakan kaedah itu. Betul kan? Nah. Tapi secara sunnatullahnya, tidak ada cara lain untuk memahami agama, melainkan dengan belajar ilmu. Betul kan? Melainkan dengan belajar. Belajar adalah komponen daripada ilmu. Nah, jadi kita simpulkan terus saja. Melainkan dengan ilmu. Nah, kau mau paham agama, kau perlu belajar ilmu. Nah, itulah hidayah yang pertama. Ketika kau berada di dalam ilmu, maka kau sudah berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kau tidak berada di dalam ilmu, nah, sebenarnya kau tidak berada di dalam hidayah Allah SWT. Ini termasuk kita memahami konsep hidayah itu sendiri ya. Nah, kadang-kadang kita pun tidak paham hidayah. Kita pandai cakap saja. Tidak dapat hidayah apa? Macam mana mau buat tidak dapat hidayah? Kan? Kita pandai berkata-kata macam burung kakak tua. Ha? Tapi tidak tahu apa yang dikata. Faham kah? Jadi syukur pada Allah Subhanahu wa taala walaupun secara sederhana dan penuh kelemahan, penuh kekurangan, kita berada di posisi mendekati ilmu. Begitu kan bangkil kan? Nah, mudah-mudahan kita berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala sebagai puncanya ya, untuk berkembangnya kita kepada hidayah-hidayah yang lain. Nah, justru apabila kita mendapat ilmu, nah, nanti akal kita pun berkembang juga. Ya kan? Nah, pertama-tama akal kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Akal kita akan melihat Tuhan yang kita sembah. Akan melihat agama yang dibawa daripada Tuhan itu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, daripada sumber itu, nah, kita mau mengenali Tuhan, kita mau mengenali Nabi. Gitu kan? Ilmu, akal. Dari akal ini kemudian akan membawa kepada hati kita, membawa kepada perasaan kita, dengan perasaan dan kepada fahaman seterusnya. Nah, begitu. Dan lengkap sudah, sempurna sudah ilmu, sempurna dengan akal, berarti akal dapat menerima itu dengan benar, hati dapat menerima ilmu dengan benar. Nah, di sana bertemu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang secara kesimpulannya kita sebut itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pahamkah? Nah. Jadi betul saja kita belajar sudah semua ini. Ya, terus. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kan, bahkan ada sunnah yang mengajar kita infak untuk merawat sakit, benar tak? Ini sedekahku bagi merawat sakitku. Boleh? Ada hadis yang sebegitu. Nah, jika ada hadis yang menunjukkan spesifik infak untuk mengubat sakit, kenapa tidak ada infak untuk Allah melimpahkan kepada kita hidayah? Ya kan? Nah, jadi pandangan kita fleksibel begitu. Nah, insyaAllah. Nah, ada pertanyaan kah? Ada? Aku macam mau tanya-tanya saja, Lina. Kau mau buat ketum kah? Nah, okay, terus. Katanya, hampirnya ilmu, nah, itu tadi boleh sebut sudah ya, Allah akan melimpahkan kepada kita yufaqih, ya, untuk memahamkan kita agamanya. Nah, memahami agama itu melalui ilmu. Dan rahmat Allah Ta'ala kepadanya berserta dengan
rahmat Allah berserta dengan rahmat ai kita terjemahkan dengan kasih sayang Allah. Nah, Allah kasih kita ilmu, di atas itu Allah kasih kita rahmatnya. Nah, berarti terus berkembang kita. Ya, terus berkembang kita, terus menambah, terus bertambah pengetahuan kita. Ya, terus terikat kuat kita dengan iman, dengan Islam, dengan ihsan. Nah, begitu. Faham enggak? Semakin lama semakin kukuh, semakin lama semakin bagus. Nah, begitu. Bukan semakin lama semakin jadi hantu. Ya. Okey. Terus. Tahulah dia. Nah, ketika itu tahulah dia. Tahulah. Macam mana dia tahu? Apa yang menyebabkan dia tahu? Ilmu, gitu kan? Itu tahulah dia. Dia di situ mungkin kita, Pak. Bukan orang lain. Dia di situ adalah aku. Dia di situ adalah kamu. Dia di situ adalah kita sekalian. Berarti tahulah kita sekalian. Nah, dari mana kita tahu? Dari ilmu. Sunnatullahnya tidak ada tahu melainkan dari ilmu. Nah, itu sunnatullah. Kalau kau tahu bukan daripada ilmu, nah, tahumu itu, ada para ulama mengatakan tahu yang batil. Ya, para ulama menggunakan istilah tahu yang tidak bersumberkan daripada ilmu, nah, itu tahu yang batil bilang. Ya. Nah, sampai nanti kita sebut pengetahuan yang batil. Ya, tidak semua pengetahuan benar, ya. Pahamkah, Bang Akil? Nah, keadaannya sama saja. Ya. Seperti mana kita sebutkan tadi, hidup itu sendiri ada baik, ada buruk. Ya. Ilmu juga sama, ada baik, ada buruk. Ya. Nah, ada ilmu yang baik. Nah, ketika ilmu itu baik dan membaikkanmu, silakan belajar saja. Betul kan? Nah, jika ilmu itu memburukkanmu, maka tinggalkan, kau jangan belajar. Ini kau belajar macam mana mau bancu kasih jadi syabu. Dari YouTube kau belajar, kau buka apa? Makmal lab di belakang pondok sana. Nah, itu kacau sudah, itu kah? Nah. Jadi yang baik, apa yang baik? Nah, yang baik itu namanya matematik. Nah, belajar. Yang baik itu namanya apa? Yang baik itu namanya sains. Belajar. Yang baik itu namanya apa? Yang baik itu namanya fizik. Belajar. Yang baik itu namanya apa? Yang baik itu namanya biologi. Belajar. Tidak menjadi kesalahan. Betul kan? Jangan kau belajar yang jahat. Nah, itu. Ya. Sebagai dasar yang kita sebutkan tadi. Nah, kalau hidup itu sendiri ada baik, ada buruk, maka ilmu juga ada baik, ada buruk. Paham enggak? Nah. Jadi setiap yang baik itu belajar saja. Dengan kita buang masa. Kau mau belajar tentang apa, Bangkel? Kau mau belajar tentang hantu? Nah, aku boleh ajar kau. Kau cakap saja mau belajar tentang apa. Nah, begitu. Jika kau tidak menyatakan kau mau belajar tentang apa, kasih isyarat kenyit-kenyit mata saja. Mana aku tahu, Pak? Aku ingat kau mau belajar mengurat ke apa, Kak? Nah, aku tidak tahu, Pak, itu. Hah? Okey. Jadi, tahulah dia, ai kita. Nah, dengan ilmu itu tadi, kan? Nah, tidak cukup dengan ilmu, Pak. Ilmu dengan rahmat. Ya. Kalau dengan ilmu saja, tanpa rahmat, mungkin kita tahu, tetapi tidak membawa kebaikan. Ya. Mungkin kita tahu, tetapi tidak membawa kepada kebaikan. Nah, kerana itu, ramai yang ada pengetahuan. Tapi mereka tetap sama saja. Tahu kah? Jadi kita takut, kita juga bimbang, nantinya kita ada pengetahuan, tapi kita tetap jadi hantu. Nah, itu kita takut, kan? Paham, Mizi? Kerana itulah aku selalu cakap, jangan Mizi, jangan Mizi, jangan Mizi, jangan Mizi. Nah, itu. Aku takut kau ada pengetahuan, tapi mau jadi hantu juga. Ha, gitu, kan? Nah. Jadi, keperluannya di sisi ilmu kita, keperluan dari sisi ilmunya apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitu kan? Nah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat salat, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat zikir, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat itu ini yang membawa kebaikan kepada kita. Ya kan? Kebaikan dalam hubungan dan perhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Okey. Jadi katanya tahulah dia
dengan ilmu, air dengan ilmu dan rahmat. Ya kan? Bahawa, apa yang dia tahu? Bahawa qadar dan qada. Nah, kita terbalikkan. Qada dan qadar. Kita ikut susunan kita ya. Tahulah dia air kita. Ya. Dengan ilmu, dengan rahmat tadi ya. Bahawa qada dan qadar itu tidak datang. Qada dan qadar itu tidak datang air berlaku. Qada dan qadar itu tidak datang air berlaku kecuali daripadanya. Kecuali daripadanya air Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi dengan ilmu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita menjadi tahu ya bahwa qada dan qadar Allah, qada qadar kemudian takdir kan? Qada qadar nah kemudian takdir Allah ya yang datang kepada kita ai berlaku kepada kita itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sepintas ya, pengetahuan itu daruriyah, pengetahuan itu sangat penting. Kenapa? Pengetahuan itulah nanti menumbuhkan taslim dalam dirimu. Jelas ya? Nah, pengetahuan sisi lain kita menyebut kesedaran, pengetahuan dan kesedaran segalanya ataupun qada, qadar, takdir itu daripada Allah. Nah, pengetahuan itu sangat penting. Untuk apa? Untuk menumbuhkan taslim di dalam diri kita. Nah, taslim itu nanti mencantikkan, mengelokkan, membaguskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas kah? Nah, begitu. Tahulah ai dengan ilmu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tahulah dia bahawa qada dan qadar itu datang ai berlaku ke atas siapa? Ke atas kita kan? Tidak datang, bukan datang. Qada dan qadar itu tidak datang kecuali daripadanya, kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah lah yang mendatangkan, yang memperlakukan qada, qadar dan kemudian takdir ke atas kita. Faham enggak? Nah, di situ satu hal menjawab tentang tadbir yang kita bincangkan sebelumnya. Jika demikian, apakah pada kita masih punya tadbir? Kita jawab sudah. Mungkin kita faham secara umum ada pada kita satu perkara namanya ikhtiar. Betul kan? Nah, apakah ikhtiar itu boleh ditadbir? Tidak juga apa? Kenapa? Karena ikhtiar itu juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika sudah demikian, berarti tidak ada tadbir kepada kita. Betul kan? Yang ada hanyalah izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sanalah dalam hukum taslim yaitu hukum hubungan rohaniah kita dengan Allah. Nah, tidak berlaku segala sesuatu melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Faham enggak? Nah, itulah perkataan-perkataan yang lazim terkeluar daripada teks kitab, daripada mulut para ulama, mulut orang-orang soleh. Nah, itu. Nah, jelas sudah pada kita. Ya. Okey. Dan katanya, dan ekoran air rentetan. Nah, ekoran kita jarang guna kan? Rentetan itu lazim. Khususnya dalam dunia akademik. Rentetan. Generalisasi. Generalization. Nah, aku pun tidak tahu mau sebut. Apa dia? Generalization. Tergeliat di lidahku. Tahu tak? Nah, Melayu menterjemahkan generalisasi. Pinjam dari Indonesia itu kan? Generalisasi. Itu rentetan. Nah, rentetan berarti ada sesuatu kemudian. Nah, itu rentetan, tahu tak? Nah, rentetan daripada Walid Bebel-Bebel, Atul bercerai dengan si Anjung.
Anjung pulang, menikah lain bah dia. Tinggal Atul sorang-sorang di sini. Nah, kau menyebabkan jadi bahan saja. Itu salah kau, bah, bukan salah kami. Buya kan? Dia punya salah kan? Nah, jadi bahan saja. Mau buat macam mana? Sila pun serupa, fas pun serupa, subhat. Nah, jadi bahan juga, bah. Okey. Dan rentet dan ekoran air rentetan daripada itulah. Isim isyarah sudah datangnya itu. Ekoran air rentetan daripada itulah. Nah, itulah mesti ada fakta. Isim isyarah mesti ada faktanya. Kalau bilang hadza, kalau bilang hadzihi, kalau bilang hatta, kalau bilang hatani, kalau bilang haulai, nah mesti ada faktanya kan? Nah, apa faktanya di situ? Dan ekoran air rentetan daripada itulah. Nah, itulah faktanya adalah nur cahaya ketuhanan dan nur pertolongan. Ya kan? Nah, rentetannya dari situ. Nur cahaya ketuhanan. Apa, Jul? Taufik. Ya kan? Nur cahaya ketuhanan itu air taufik. Taufik itu apa, Sofia? Nah, motivasi ataupun penggerak yang menggerakkan akal kita berpikir bagus, begitu kan? Nah, itu taufik. Ya. Nah, jadi katanya daripada itulah nur cahaya ketuhanan, dan nur cahaya ketuhanan itu katanya yaitu nur pertolongan. Nah, itu kan? Nah, itu. Dia menjadi sabar. Dia ai kita, ai hamba, ai makhluk sekaliannya menjadi sabar dan mampu memikul qadar itu, mampu menanggung qada, qadar dan takdir itu. Nah, begitu lebih jelas. Jadi faktanya di sini mudah saja. Pertama, kita boleh menanggung, boleh melalui, boleh apa istilah kita tadi? Padam sudah. Nah, itu. Kita boleh menerima, dapat menerima dan melalui qada, qadar dan takdir kerana pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk taufik. Nah. Itu usulnya di situ. Dhabit ya. Dhabit usulnya. Nah, kalau dhabit saja di tepi-tepi itu pun tidak apa, paragraf itu. Jadi sebab kita dapat menerima dan melalui, menanggung qada, qadar, takdir Allah SWT adalah kerana pertolongan Allah SWT dalam bentuk taufik. Ya, dalam bentuk taufik. Ya, silakan. Kenapa kita pilih baik? Baik adalah fitrah manusia. Baik adalah sesuatu yang sifatnya fitrah. Bila sebut kata fitrah, kalau kita sebut dalam konteks yang mudah, wujudnya diciptakan manusia itu bagi memenuhi fitrah itu sendiri sudah. Nah, macam tu. Clear tak? Nah? Okey. Jadi jahat datang kemudian, baik adalah fitrah, buruk datang kemudian. Ha, dengan buruk datang dengan dorongan hawa nafsu. Sedangkan baik itu datang dari dorongan Allah Subhanahu wa taala. Ha, begitu bahasa mudah. Okey, dobit sudah ya. Nah, jadi sebagai kajian kitab ya, sebagai kajian kita kepada kitab ini dengan topik ini. Nah, punca kepada kita dapat melalui dan menanggung, melalui menerima dulu ya, menerima qada, qadar, takdir, dan melalui qada, qadar dan takdir itu adalah kerana pertolongan Allah SWT melalui apa tadi kita sebut, melalui taufiknya. Nah, jadi dari situ ya, sesuatu yang kita perlu faham secara tersirat adalah perlunya kita kepada taufik. Ya.
dari sudut yang tersirat. Kamu orang paham enggak dari sudut yang tersirat? Outbox observation. Okay. Pemerhatian luar kotak. Nah, kita bukan melihat dalam kotak saja. Yang dalam kotak ini dalam teks kita. Ya. Sisi luar kotak, sisi luar teksnya yang lebih besar daripada itu adalah kesadaran, ya. Kesadaran betapa pentingnya kita kepada taufik Allah Subhanahu wa taala. Yang maknanya adalah betapa kesadaran, betapa pentingnya kepada kita pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fahamkah? Nah, kesadaran itu nantinya kesadaran itu akan menumbuhkan taslim dalam dirimu. Jelasnya? Hari ini orang merasakan tidak perlu bergantung kepada Allah. Bahkan tidak ada rasa, tidak ada perasaan kebergantungan dengan Allah SWT. Berarti mati sudah hukum taslim dalam dirinya. Fahamkah? No. Kenapa matinya hukum taslim? Karena mereka jauh daripada taufik Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kesadaran penting. Jadi berdasarkan konsep kita kajian kitab, ya, kita perlu melihat sisi-sisi itu. Jelaskah? Kalau tidak, kitab kita macam kayu saja. Ramai orang boleh baca kitab, tapi roh kepada kitab itu tidak ramai yang mampu untuk memperjelaskannya, mentakhrijkannya. Tahu tak? Sama saja. Ramai yang boleh membaca Quran, tetapi berapa ramai yang boleh mentakhrijkan roh Quran itu. Demikian juga hadis. Demikian juga kitab-kitab para ulama. Jelas? Nah, itu kelebihan para ulama. Ya, mereka mentakhrijkan. Jelas, Sofia? Okey. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ats-Tsur ayat 48 terkait dengan hal ini, musannif Imam Ibnu Athaillah Iskandari rahimahullahu taala mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Ats-Tsur ayat 48 sebagai referensinya, sebagai rujukannya. Nah, apa bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Artinya, sabarlah engkau ya Muhammad. Nah, ayat ini turunnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah tentu apa dialognya, dialog ayat ini adalah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walau bagaimanapun, kita telah difahamkan oleh Allah sendiri bahwa Al-Quran itu adalah untuk umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti ayat ini dialog Allah dengan kita secara langsung, Pak. Sabarlah engkau ya Muhammad. Hai, sabarlah engkau ya Muhammad. Hai, ya umat Muhammad. Nah, mungkin begitu. Ya. Sabarlah engkau ya Muhammad atau ya umat Muhammad. Ya. Yakni menerima, yakni dalam menerima. Ya. Dalam adalah perkataan tambahan, kata sendi. Ya, bagi menyempurnakan maknawi ayat. Dalam menerima hukum Tuhanmu, sabarlah engkau, wasbir li hukmi rabbika, sabarlah engkau, rabbika ka, itu adalah ganti nama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ganti lagi, ya, kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam menerima hukum Tuhanmu. Nah, kita belajar dari perspektif kitab kita, hukum Tuhan itu terbahagi kepada dua, ya. Yang kita sebutkan sebagai taslim, berarti taslim itu satu hukum, ya, yang tidak difaktakan, dan tasrif itu satu hukum yang difaktakan. Nah, apa kecelaruanmu bangkel? Jelas? Nah, taslim tidak difaktakan, ya, kalaupun difaktakan, nah, yang kemudian memfaktakannya, meletakkan nomor satu, nomor dua, nomor tiga, padahal taslim tidak pernah habis, menyerah diri, kan, tunduk,
patuh, tawadhu, itu ini redha, tawakal dan semuanya itu sifat-sifatnya taslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tasrif nah mempunyai fakta. Contoh hukum taklifi ada lima. Nah itu fakta kan? Nomor satu wajib, nomor dua sunat, nomor tiga harus. Betulkah? Nomor satu wajib, nomor dua sunat, nomor tiga makruh, nomor empat haram, nomor lima harus. Nah itu fakta. Mana ada pula di sisinya hukum wad'i, sah, batal dan sebagainya. Itu wad'i. Ya kan? Nah nanti keluar lagi daripada hukum wajib itu ada wajib wadhib mudaji', ada wajib muqarrar. Nah, nanti kita belajar lagi itu. Nah bukan terhenti setakat wajib sunat makruh haram mubah saja, kau tahu kah? Nah ada lagi wajib yang mudaji'. Perlu belajar itu kalau mau alim. Ya, ada wajib muqarrar. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kenapa sahabat-sahabat tidak kelengkabut menyempurnakan jenazah Rasulullah? Kenapa mereka berhimpun di Saqifah Bani Sa'adah bermusyawarah untuk melantik siapa pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, di sana hukum fiqh ditakhrijkan bahwa di sana ada wajib mudaji' dan ada wajib muqarrar. Yang wajib mudaji'nya perlu disegerakan. Nah, itu perlu disegerakan. Mesyuarat di Saqifah Bani Sa'adah melantik khalifah. Nah, itu perkara yang perlu disegerakan. Adapun kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib muqarrar. Ya. Nah, itu pandangan para fuqaha. Nah, itu kita belajar nanti. Kau bukan terhenti dengan wajib artinya buat dapat pahala, meninggalkan berdosa. Nah, bukan sekat itu, bah. Kalau itu tidak memberi kealiman kepadamu. Paham enggak? Nah itu sekadar pengetahuan, orang-orang awam pun tahu saja dia itu, ya, awam maqamat, bukan awam apa gitu. Jadi kita ada awam maqamat, awam ilmu dan awam budaya, ya kan? Nah awam maqamat tahu sudah itu, paham gak? Nah, jadi katanya sabarlah engkau ya Muhammad, ai ya umat Muhammad, yakni dalam menerima hukum Tuhanmu. Nah, hukum Tuhan itu ada dua berdasarkan kitab ini ya. Nanti kitab lain kita cakap macam lain juga. Ya. Taslim dan tasrif. Maka sesungguhnya engkau dalam peliharaan mata kami. Maka sesungguhnya engkau umatmu wahai Muhammad dalam peliharaan mata kami. Peliharaan mata, nah itu majas, ya, mata itu majas. Para ulama tafsir mengatakan pemeliharaan mata bukan mata, ya. Pemeliharaan mata itu artinya Allah menggambarkan yang dia menjaga, ya, dia menjaga, mengawasi, menjaga hamba-hambanya daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengambil, yang sabar menerima dan melalui hukum taslim dan tasrif itu. Nah. Jadi itu surah Ats-Tsur ayat 48. Kemudian musannif memberikan komentar, katanya ayat tersebut yang tersebut di atas itu menjelaskan bahwa hukum itu bukanlah daripada hamba sehingga menjadi susah payah ke atas hamba itu. Nah, pertama ayat ini menyatakan bahwa hukum yang namanya taslim dan tasrif itu tadi, ya, bukan daripada hamba, create ciptaan, ya, seorang hamba kepada hamba yang lain, bukan. Hukum taslim dan tasrif itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Berdasarkan kepada ayat ini pemahamannya begitu. Tetapi sesungguhnya hukum itu daripada Tuhan. Nah, katanya ayat lanjutan, sesungguhnya hukum itu, hukum apa? Taslim dan tasrif. Hukum ayat taslim dan tasrif itu daripada Tuhan. Nah, kita pun tidak suka menggunakan istilah Tuhan, ini terjemahannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus saja. Ya. Tetapi sesungguhnya hukum ai taslim dan tasrif itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
yang berbuat ihsan dan kebaikan kepada anda, kepada kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang berbuat ihsan. Nah, ihsan itu dalam pencerahan-pencerahannya adalah sifat-sifat baik, kan? Sifat-sifat baik. Ya. Nah, kemudian kita sebut dengan kebaikan saja. Tetapi di sini kalau kita menyebut kebaikan, sudah ada dua istilah kebaikan di situ. Nah, kita mau membezakan, ya. Nah, ihsan berarti Allah Subhanahu wa taala maha baik ke atas kita hamba-Nya. Ini berarti hukum taslim dan hukum tasrif itu sebagai manifestasi maha baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-Nya. Ini yang pertama, ya. Ihsan. Jadi kita menterjemahkan dengan maha baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betul bahwa Allah maha baik, kan? Nah. Kita macam-macam salah kita buat. Nah, Allah Subhanahu wa taala biarkan kita saja biar begitu, bah. Mudah-mudahan satu masa kita minta ampun, kita bertaubat begitu, kan? Nah, tahukah kita umat-umat terdahulu karena umat Muhammad ini Allah memakbulkan doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi membimbangi kita 1500 tahun yang dulu. 1500 tahun dulu dia membimbangi kita sudah. Nah, sampai-sampai Nabi berdoa kepada Allah diangkat tiga perkara. Ya. Nah, Wali tidak ingat bahwa tiga perkara itu apa yang diminta diangkat, tapi salah satunya ialah azab yang mubasyarah. Azab yang segera. Tahukah? Ya. Allah minta, Nabi SAW minta kepada Allah SWT, ya Allah, angkatkanlah daripada umatku azab yang sifatnya segera seperti mana umat-umat sebelumnya. Okay. Nah, kerana itu Allah memakbulkan. Ya, Allah memakbulkan tiga permintaan, Allah memakbulkan dua, tidak makbulkan satu. Nanti kita jumpa, kita bincang buat tentang itu, ya, sebagai tazkirah kepada kita. Jadi dua dimakbulkan oleh Allah. Satunya adalah mengangkat azab yang mubasyarah. Nah, baca saja Al-Quran. Umat-umat terdahulu. Nah, buat salah, berdosa, terus Allah Subhanahu wa taala hantar azab sengsara. Ya, kaum Lut. Nah, terbalik bah bumi. Ya, kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, semua hancur. Itu termasuk kaum-kaum yang lain, Firaun dan sebagainya. Allah hancurkan terus. Tahukah? Nah, ini berarti Allah boleh menghancurkan siapa yang dia mau hancurkan. Berpunca daripada kederhakaan kepada Allah SWT. Betul kan? Nah, padahal kita umat Muhammad di akhir zaman ini penuh dengan derhaka saja. Betul kan, bangkit? Nah, macam-macam derhaka kita. Tapi ternyata Allah tidak memberikan azab secara mubasyarah. Nah, itu berkat doa baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Okay. Nah, jadi itulah ihsan. Itulah makna maha baiknya Allah Subhanahu wa taala ke atas kita makhluknya. Nah, kalau kita kaji lebih, kaji lagi mendalam. Allah memulakan dirinya dengan Rahman dan Rahim. Lantaran kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di mana-mana pun, ketika manapun. Nah, kita tidak akan berubah, Pak. Ya. Tidak ada yang menyebut lain daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kau menyebut lain daripada Bismillahirrahmanirrahim, nah itu bukan Bismillah. Itu bukan daripada Bismillah yang disyarakkan, disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Betul kan? Nah, Bismi apa-apa misalnya. Tidak betul. Paham, Jul? Nah, jadi kau baca bila pun Bismillahirrahmanirrahim. Kau baca dalam Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kau mau baca surah Al-Qalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya? Kau mau baca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas. Dan begitulah seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tahukah apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Maknanya dengan nama Allah. Para ulama tafsir mengatakan dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim itulah hidup wujudnya dan hidupnya sekalian makhluk. Sila lihat tafsir. Ya. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dia, yang Maha Rahim dia. Wujud berarti
dicipta dan kemudian wujud, dan hidupnya sekalian makhluk. Berarti kewujudan dengan sebab Rahman dan Rahim Allah, kemudian hidup dengan sebab Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah itu. Jika tidak dengan Rahman, tidak dengan Rahim Allah Subhanahu wa taala, kalaupun wujud, hidup kita susah, betul kan? Hidup kita sangat susah, sangat payah. Kenapa? Ada orang mau makan kita, kita mau hidup macam mana? Kan makin kita pun mau makan orang juga. Betul kan? Nah, kita mau makan orang, orang mau makan kita. Macam mana kita mau hidup itu? Kita mau makan orang perempuan mau makan kita. Nah, macam mana kita mau hidup itu? Betul kan? Paham enggak? Ayam mau makan kita, kita pun mau makan ayam. Macam mana mau hidup itu? Ayam sentiasa mesyuarat saja. Macam mana kita mau makan bangkil ini? Tahu kah? Kan? Monyet-monyet yang di dalam kelapa sawit itu pun pikir macam mana mau makan kita. Sengsara kita. Nah, itu contoh kan? Nah, Maha Rahman Allah, Maha Rahim Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia menciptakan hidup kita ini begini peraturannya. Hidup haiwan begini peraturannya. Hidup tumbuh-tumbuhan begini peraturannya. Hidup para malaikat begini peraturannya. Hidup makhluk-makhluk yang lain begini peraturannya. Masing-masing hidup dalam peraturan masing-masing. Dan dalam peraturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tersemat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, tidakkah itu ihsan? Pertanyaan terkait dengan ihsan. Itulah kemahabaikannya Allah Subhanahu wa taala. Maha baik, sungguh baik. Ya, dan hal ini sebenarnya diterima oleh semua manusia, termasuk etis. Ya. Menerima yang Tuhan itu maha baik. Apalagi agama-agama samawi. Ya, agama samawi itu Islam, Yahudi. Ya, bukan Zionis ya, Yahudi. Zionis itu adalah pemprotes Yahudi sendiri. Sama saja dengan Nasara yang kemudian kita namakan dengan Kristen. Nasara, Kristen. Nah, Kristen ada ortodoksnya. Nah, yang itu mungkin ada kemiripan dengan asal. Ya. Adapun Kristen yang datang kemudian itu adalah protes daripada Kristen ortodoks. Sebab itu disebut dengan Protestan. Kristen, Protestan sebagai dua mazhab asal yang berkembang. Ya. Nah, aku cerita juga, Pak. Aku belajar perbandingan agama itu tesis PhD ku. Perbandingan agama. Nah, Kristen Nasara ya, nama asalnya adalah Nasara. Ya. Kemudian daripada sini disebutkan dengan nama barunya adalah Kristen. Nah, dia ada dua aliran. Satu Kristen Ortodoks. Nah, ini dekat dengan Nasara, paling dekat dengan Nasara. Nasara dan lagi satu pecahan daripada sini wah, kontra daripada sini disebut Kristen Protestan. Nah, ini paling banyak. Kemudian daripada Protestan inilah pecahan itu menjadi berbagai-bagai. Ya. Sedangkan Ortodoks kekal dengan mazhabnya. Ini kalau kita belajar sampai perbandingan agama itu bagus sudah. Moga bangkil belajar sampai perbandingan agama. Moga? Ya. Nah, menikah dulu, Pak. Man, kalau kau tidak belajar, kau mau belajar boleh, tapi kalau kau tidak menikah, kau belajar nanti kepala kau sakit saja. Selang satu bulan sakit kepala, sedang satu bulan sakit kepala, susah bagi kami, tahukah? Okey. Terus. Nah, daripada Tuhan ay Allah SWT yang berbuat ihsan, maha ihsan Allah SWT kepada kita hamba. Nah, justru kenapa kita hamba ini sangat lokek, sangat kedekut untuk berihsan, untuk berbuat ihsan seperti mana yang diminta, ya, seperti mana yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang wajar wujud di dalam diri kita untuk menyampaikan kita kepada taslim itu, ya. Nah, selain daripada ihsan dan kebaikan, dan Allah maha baik kepada kita, ihsan itu satu hal, baik itu satu hal yang lain. Itu sisi pandang ya. Sisi pandang. Yang maha baik itu panas 5-6 hari kita. Mati saja rumput-rumput di sana.
kambing mau makan apa, susah hati sudah. Nah ini hari, kemarin, ini hari Allah turunkan hujan bersikit-sikit. Betul kan? Nah, begitulah kebaikan Allah SWT. Kalau bukan untuk kita, untuk haiwan. Ya. Nah, untuk haiwan itu akhirnya memberi kebaikan juga kepada kita. Gitu kan? Allah Maha memberi kebaikan, sesungguhnya. Tidak ada siapa yang boleh mendatangkan hujan, mendatangkan kemarau, dan sebagainya. Mendatangkan durian. Gitu kan? Bukan mendatangkan saja, menggugurkan durian. Nah, kalau datang durian tidak gugur pun kau ngangga saja buat apa? Gitu kan? Nah, Allah Maha baik. Maha memberi kebaikan kepada kita. Sedangkan semua itu tidak boleh berlaku dengan kuasa manusia. Kuasa makhluk. Nah, bukan kuasa apa? Upaya makhluk. Tidak ada. Semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas itu. Nah, itu sesuatu yang perlu dipegang supaya kita dapat bertaslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuna katanya ini bolehlah diumpamakan. Nah, ini kita diberikan perumpamaan katanya. Ini bolehlah diumpamakan seorang yang berada di dalam rumah yang gelap. Kita baca saja. Seorang yang berada dalam rumah yang gelap lalu dipukul. Tiba-tiba dia dipukul, gelap ya, dalam rumah yang gelap, tiba-tiba dia dipukul sehingga terasa kesakitan yang amat sangat. Kan? Gelap, gelap gulita di dalam rumah itu. Nah, tiba-tiba ada orang pukulnya, sakit sangat dengan pukulan ini. Tanpa ia mengetahui siapakah yang memukulnya. Dia pun tidak tahu siapa yang memukulnya. Tahu-tahu pukul sakit saja. Nah, betapa mau marah dia begitu kan. Celaka siapa yang memukulku ini. Nah, begitu. Marah dia. Tiba-tiba rumah yang gelap gulita itu menjadi terang benderang. Nah, dalam keadaan dia tengah sakit itu tiba-tiba terang. Macam lampu elektrik ini. Kejap ada, kejap tidak ada. Nah, misalnya kan. Nah. Dan ketika terang benderang itu, dan tahulah dia siapa yang memukulnya. Ketika terang benderang itu, dia pun tahu siapa yang pukul. Nah, rupanya, ia itu, bukan tai itu. Perbetulkan. Tai itu tidak ada maknanya, tai itu. Ia itu, yang memukulnya itu siapa? Ia itu gurunya atau rajanya. Atau penguasa ke atasnya. Rajanya itu berarti penguasa ke atasnya. Nah, tadi masa gelap kelam, nah dia dipukul, dia marah-marah saja, mengamuk-ngamuk dia. Ku terajang mampu siapa yang pukulku ini, misal. Nah, tiba-tiba terang. Nah, dilihatnya yang memukulnya itu gurunya. Dia mau terajang gurunya kah? Paham enggak mungkin? Nah, atau yang memukulnya itu penguasa ke atasnya. Nah, dia mau terajang enggak? Nah, tidak mungkin, Mam. Betul kan? Nah, begitu, Pak. Majas. Begitulah kiasan. Ya. Begitulah kiasan di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum habis lagi. Kemudian katanya apa? Apabila ia nampak orang yang memukulnya itu adalah gurunya atau rajanya, ai penguasa ya, penguasa ke atasnya, ia menjadi sabar. Nah, itu kiasan. Sama saja kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita nampak ya, yang mendatangkan qada, qadar, takdir itu kepada kita itu adalah maha segala raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kerana itu nantinya kita menjadi sabar ya. Nah, sebab itu boleh sebutkan ini adalah teks-teks ilmu untuk mengajar kita menjadi taslim, mengajar kita untuk menjadi hamba yang menyerah diri ya. Ini teks-teksnya mendidik kita begitu. Kemudian kata musannif, samalah seperti keadaan apabila datangnya qadar dan qada. Qada dan qadar. Kita baca terbalik terus. Samalah seperti keadaannya apabila datang qada dan qadar Allah Ta'ala ke atas kita. Sama saja. Ya, wajiblah anda bersabar. Nah, ketika itu, kita wajib bersabar. Ya kan? Kenapa? Karena yang mendatangkan qada, qadar, takdir itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha ihsan dan maha memberi kebaikan kepada kita. Nah, jadi dengan itu, dengan hal yang sedang kita bincangkan, sekurang-kurangnya kita menghubungkan hukum taslim itu antara rohaniah kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita qada, qadar dan takdir itu. Ya. Nah, begitu. Kemudian kata musannif, kedua, jalan ke arah sebab mereka sabar. Wallahu a'lamu bishawabihi aw kama qala.
Oke. Nah, ada pertanyaan kah? Siapa yang dah ambil kitab Tanwirul bukan Tanwirul Qulub apa? Kitab Tuhfatur Raghibin yang kita akan kuliahkan pada hari Jumaat besok-besok. Nah, yang Rumi khususnya kamu orang ya, yang ikut kita punya sistem yang masuk di dalam sistem pengajian ya. Nah, Walid lebih mencadangkan kamu orang baca, kamu orang merujuk yang Jawi. Kerana ada yang Jawi ya. Nah. Tapi oleh karena kita kesilapan kita tersebar sudah yang Rumi, dan mungkin kamu orang conteng-conteng sudah. Belum lagi ya. Nama tuliskah? Nah, jika belum, nah pulangkan yang Rumi itu, sila ambil yang Jawinya. Ya. Nanti pulangkan kepada mama, ambil yang Jawinya. Nah, yang Rumi ini kita akan bagi kepada yang mengikuti program pengajian kita secara luar. Ya. Nah, mungkin kerana kamu orang Walid mau apa? Walid mau lagi cantik wah yang Jawinya, Masya Allah. Comelnya. Oke. Okay. Jadi nanti tukar lah. Di sini kita ada 6, di rumah kita ada 4, nah 10. Jadi kamu orang Walid mau improve Jawi. Walid tidak ada masa untuk mengajar kamu orang Jawi. Nah, kita akan mengembangkan pengajian Jawi kita melalui teks-teks kitab Jawi. Ya. Nah, begitu. Oke, okay. Ada pertanyaan kah? Tiada. Apa dah? Yes. Cuma perkataan Islam ni kita tak dapat memahami istilah itu melainkan secara tafsiran. Jadi, tafsiran kepada Islam itu sendiri antara maksudnya adalah menyerah diri. Ha, begitu. Jadi konsep menyerah diri yang kita sedang belajar taslim tersebut tu. Jadi kita tak maulah menyerah diri itu hanya perkataan. Tapi kita sendiri tak faham apa maksud menyerah diri ini. Ya, itu kan? Jadi kita go on tafsiran para ulama tentang konsep taslim itu. Konsep menyerah diri itu. Ha, macam tu. Jadi menyerah diri macam mana? Tak redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya lah kan. Orang suruh tutup aurat, dia tak mahu tutup aurat. Dia tak redha dengan hukum tutup aurat itu. Tapi dia Islam. Bila dia Islam, dia menyerah diri dah. Dia faham begitu. Ha, jadi di situlah akan ada pro kontra apabila tidak memahami konsep menyerah diri itu. Konsep menyerah diri itu konsep taslim lah yang sedang kita bincang. Ha, begitu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT bagi kita ilmu, bagi kita pengetahuan. Sehingga kita sampai kepada hakikat yang sebenarnya. Ya? Bukan kita punya ilmu, Allah punya ilmu dan Allah yang memberikannya. Kita cuma orang kata apa? Mengelipu lara. Mengeluarkan maklumat-maklumat yang membantu kita untuk sampai kepadanya. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada soalan kajul kau macam mau tanya saja. Ha? Kau tersenyum-senyum saja kenapa? Selalunya orang bercinta saya jadi tersenyum-senyum begitu, kau tahu tak? Ha? Bukan? Nah, aku minta maaf, aku tanya saja. Kalau betul kau sembang perlahan-lahan dengan Abuya, nanti kami atur peminangan. Bukan susah. Jangan kau bawa lari begitu saja. Ha? Nah, jangan, bah. Okay, habis ya, panggil. Kau mau tanya apa? Kau angkat-angkat pen saja. Kau angkat tangan, bah. Ha, okey. Ha. Kalau ada dua pilihan yang baik yang wujud pada masa yang sama, atau dua pilihan yang baik. Nah. Jadi dua pilihan yang baik, jadi kau mau pilih mana satu, begitu kan? Nah, kau boleh spesifik sikit ke, Mangkil? Kasi nampak apa hin-hinnya itu. Supaya senang kau kasi fatwa, kau tahu ke? Contohnya,
Sekarang lagi mencoba cuma ini dia tidak bisa buat rumah apa, rumah kaya atau rumah sedikit. Maha. Pokoknya rumah rumah simen itu bagus juga, cuma tiga mobil. Jadi kau mau buat rumah simen kah, rumah batu kah? Nah itu kau perlu duduk di situ, kau tengok rumah kayu nanti anak-anak yang ada banyak di bawah. Kau kena perhati begitu bang. Nanti anak-anak yang makan kayu itu. Kau mau salin begitu begini misalnya. Kan? Kalau rumah batu, anak-anak yang tengok pun takut sudah mau makan batu. Macam mana dia? Nah lari saja dia. Nah kau pertimbangan kau dari sudut itu bang. Paham tak? Jadi kau perlu dalam hal ini, dalam hal sebegini Allah SWT mengajar kita apa? Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Kau perlu memerhatikan mana yang lebih baik, manfaat atau mudarat dalam hal-hal sebegitu. Nah, aku pikir tadi ada dua orang saya mau pilih. Aku pikir yang itu. Nah, kan? Dua-dua baik. Dua-dua baik. Aku mau pilih macam mana? Jadi kalau kau tanya aku begitu, aku ada dua cadangan. Satu cadangan kau istikharah. Kan? Kau mohon istikharah, mohon petunjuk Allah mana yang terbaik untuk kau. Cadangan yang kedua kau deras, kau dua-dua sekali bah, kau bagi mangkit. Nah, bukan susah apa kan? Okey, faham kan mangkit? Okey, dalam kes soalan kau tadi, rumah mau buat rumah kayu kah, mau buat rumah batu kah? Atau bukan rumah kayu, bukan rumah batu. Mau makan yang ini kah, mau makan yang itu kah? Nah, itu perlu dilihat wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Itu kaedah, metodologi untuk perkara-perkara yang harus. Ya, untuk perkara-perkara yang diharuskan, maka Allah memberikan metod kepada kita bentuk memilihnya begitu, cara memilihnya begitu, melihat kepada mana yang lebih besar, mudarat kebesarkah? Kalau kayu, mudaratnya bagaimana, manfaatnya bagaimana? Kalau batu, mudaratnya bagaimana, manfaatnya bagaimana? Kau listkan 10 mudarat, kau listkan 10 manfaat, nanti kau bandingkan, nah kau tengok mana yang bagus, kau buat, faham tak? Nah, karena itu perkara harus, jelas kan? Nah. Sama saja keadaannya. Siapa-siapa pun begitu. Jul pun begitu juga. Kan? Jul dia mau pakai kris warna kuning kah? Dia mau pakai kris warna merah kah? Nah, dia melihat dari sudut mudarat dan manfaat. Dia timbang-timbang saja. Kalau merah, banyak mata yang tertarik dengan merah ini, dia bilang. Kan? Awek-awek dia lalu sana semua tengok saja. Nah, sekarang dia bubuk kuning. Sebab kuning itu manfaatnya lebih besar, mudaratnya sikit. Merah, manfaatnya sikit, mudaratnya besar. Jadi dia pun kuningkan motosikalnya. Krisnya itu. Tahu tak? Nah, jadi pertimbangannya begitu. Betul ke, Jul? boleh faham, panggil? Nah, itu maklumat untuk semua orang ya. Nanti kita sampai partnya kita akan belajar. Tentang bagaimana kita mengambil sesuatu yang harus. Bagaimana kita mengambil sesuatu yang makro. Ya, bagaimana kita mungkin kita akan makruh itu artinya kita ambilnya mendapat pahala, meninggalkannya mengambilnya tidak dapat pahala, meninggalkannya mendapat pahala. Nah itu dari segi makna. Tapi dari segi keterlibatan kita nanti, nah kita akan banyak terlibat juga dengan makruh, betul kan? Nah, bukan sekadar makruh, bah. Kita mungkin banyak terlibat juga dengan haram. Nah, ketika itu hukum haram perlu dilihat dari sudut darurahnya. Kan? Nah, jadi ada apa ya, ada sendi-sendi hukum yang menyampaikan kita kepadanya dan memisahkan kita dengannya, faham enggak? Nah, itu semua perlu dipelajari sesuai dengan kita mau alim. Nah, begitu. Paham? Sekarang kau belajar setakat yang ada itu dulu, kasih sampai bah. Selesai itu baru boleh. Nah. Nah, itu pun bukan Walid yang mengajar, Abuya punya bidang itu. Tahu kah? Nah, dia mengajar kamu orang, dia baik saja, dia lembut saja, lemah lembut, dia bagus buat dia. Jangan kasih berjumpa dengan Walid, kamu orang sakit saja, tahu kah? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'ama Allah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa minna wa minkum. Aqimish shalah.